apa? Ini baterainya bagus filmnya, Teh. Setiawan dari Pendopo. Okta dari Biawak Jondol. Budi dari Barongsai. Silahkan pesan gue. Saya merapat Fikri dari Cesar, Agus dari Melantepur, Yura dari pita warna hitam. Untuk korlapnya menggunakan pita warna merah. Untuk kordum hitam sama merah. Terima kasih. Buat koordinator-koordinator yang belum mendapatkan kita, silahkan hubungi Icil. Silahkan hubungi. Ini nasib kita, kawan-kawan. Pokoknya kita harus semangat untuk hari ini. Kita selesaikan hari ini sampai tuntas. Sudah siap? Siap! Koordinatornya Surabaya. Koordinatornya Surabaya ke Icil. Koordinatornya saja. Kalau Anda tidak pakai kita, berarti Anda bukan bagian dari kita, kan? Pada hari ini, kita driver online Pekanbaru akan memperjuangkan nasib kita. Hari ini, driver online Pekanbaru akan memperjuangkan nasib keluarga kita. Siapa yang tidak hadir, mereka tidak peduli dengan nasib diri sendiri. Pekina! Allah! Ketika yang sejengkal itu tidak diperhatikan, orang bisa anarkis ketika aspirasinya tidak diterima. Tetapi kita dari driver online Pekanbaru, hal itu kita bukan hanya Gokar, bukan hanya Grab, tapi kita driver online. Kita bukan budak. Kita pemerintah mengambil keputusan bahwa kita butuh hak-hak kita. Itu gue yang tadi. On. Ramadan, banyak jangan ya. Satukan hati, satukan jiwa untuk menyeru, menginjak-injak kantor Gojek yang telah menjajah kita dari 220 ribu menjadi 90 ribu. Itu tidak Yeah.
Satu merdeka tanpa batas. Solidaritas tanpa batas. Merdeka! 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 Kita tidak ingin dijajah. Negara kita Indonesia sudah merdeka. Siang kita berada di bawah panas matahari. Terima kasih kawan-kawan. Hari ini kita bersama-sama. Kita offbeat. Kita letakkan stir kita. Kita lepaskan tangan kita dari stir. Ya, tetap jalan. Walau mereka tidak peduli, kita berdoa dengan perut kita. Kami bukan ingin mengganggu ketertiban. Kami ingin mengembalikan polisi yang kami cintai. Hai bapak-bapak yang duduk di kantor wali kota yang enak duduk dengan beri nama Gojek Indonesia. Kami telah ditindas oleh orang yang telah memiliki aplikasi yang bernama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim kan? Ya! Kita ingin supaya habis. Kami bukan dalam sistem yang telah mereka buat. Kami ingin supaya kesejahteraan diberikan. Sejahterakan kita. Kami sebagai mitra, kami bukan mudah. Bapak-bapak pemangku kepentingan, silakan temui kami di pinggir jalan. Kami rela, kami ikhlas. Jangan jangan bapak-bapak menumpang temui kami di pinggir jalan. Kami tidak ingin menunggu Akila, tarikan, akan tarikan dari Amira. Sarif, MT, dari akan tarikan dari koordinator Amira. Sarif dari HNLT. Ice dari WHO. Oke, silakan. Siapa lagi kami mengadu kalau tidak ke orang tua kami? Kami mohon ke orang tua kami. Tolong kami, Pak. Kepada siapa kita ngadu lagi ke orang tua kita? Siapa lagi? Siapa lagi yang bisa mengayomi kita? Kita ini masyarakat Pekanbaru, masyarakat yang bayar pajak, masyarakat yang mencari uang di sini, masyarakat yang hidup di sini. Tolong Pak, kami betul-betul minta tolong kepada orang tua kami. Tidak ada yang lain. Kami hanya minta tolong. Cuman itu Pak, kami hanya minta tolong. Sekali lagi kami minta tolong. Tolong terima kami, dan mediasi kami. Tolong intervensi perusahaan yang menyiksa kami di sini Pak. Kami minta tolong. Terima kami Pak. Kepada saudara-saudara sekalian, kita semuanya, bahwa beliau kebetulan ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan, dan beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau menerima teman-teman semuanya di sini. Yang kedua, terkait dengan harapan. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Bapak Wali Kota Pekanbaru. Beliau menugaskan saya karena beliau ada tugas juga yang tadi sudah memimpin rapat, sehingga menugaskan saya dari Kadis Perhubungan Kota Pekanbaru untuk menerima teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Yang kedua, sesuai sehubungan dengan tuntutan atau harapan dari teman-teman semuanya, bahwa ingin dijembatani antara saudara-saudara atau teman-teman semuanya dengan pihak provider ya. Aplikator. Aplikator. Maaf, aplikator.
tentu ini harapan ini akan segera akan kami laksanakan dan kami akan mengkomunikasikan. Kapan? Sekarang. Sekarang kita panggil ke kita, apakah nanti di sini atau di perhubungan, nanti kita akan lihat tempatnya yang bagus untuk menyampaikan tuntutan dari saudara-saudara sekalian dan harapan dari saudara-saudara sekalian. Tentu kita harus agar dapat titik temunya di mana, begitu. Ini yang mungkin yang bisa kami akan, saya akan usaha semaksimal mungkin untuk bisa menjembatani harapan dari saudara-saudara sekalian, ada teman-teman semuanya, sehingga apa yang bermasalah ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kewenangan yang ada pada kami. Saya rasa bu, dipanggil PTGI ke sini bersama bapak, kita pecahkan ini semua masalah. Karena yang punya kekuasaan untuk panggil atau tutup PTGI di Pekanbaru adalah kantor wali kota. Betul teman-teman? Betul! Kalau ini tidak dipenuhi, tutup PTGI. Betul! Saya akan coba memanggil hari ini. Kemudian tentunya saya meminta perwakilan saja yang cukup mendampingi saya. Dan hari ini cuma saya akan panggil, nanti jam berapa nanti perwakilan lah yang akan mewakili dari saudara-saudara sekalian. Udah tunggu, tinggal tunggu, kita tunggu. Ketemu di sini. Terima kasih, Pak. Biasa di jalan, Pak. Menghemat BBM. Dan driver online Pekanbaru, insya Allah, saya yakin, walaupun yang masuk ini sudah cukup ya, insya Allah mewakili ya. Sambil menunggu beliau itu, kita ngobrol aja, dia kan tuntutannya udah jelas ini. Cuman tawaran tambah informasi kan itu aja ya. Mas, siapa dulu? Sama dia ini aja, ada kawan-kawan itu. Dari panas, saya pun kepanasan. Ya, apapun sekarang kita tunggu di sini ya. Ini kantornya yang di mana ya? Yang Sudirman. Sudirman ada nggak? Ada ya. Coba ditunggu sekarang, tolong supaya kita ngobrol. Ya, kita dari Wakil Wali Kota ini. Ini ditunggu sekarang ke sini. Nggak apa-apa, kita hanya ngobrol-ngobrol gitu aja. Untuk mendengarkan keluhan dari teman-teman ini dan mencari titik temunya gitu. Ya. Bisnis yang sebelumnya mereka lakukan, dan ini bukan bisnis, ini sudah menghisap darah kita sendiri. Bayangkan dengan insentif 90.000 kita diberikan dengan ongkos yang murah, dan mungkin masyarakat sudah tahu bahwa Gokar beroperasi dengan memberikan ongkos yang sangat murah. Dan mungkin masyarakat bertanya-tanya, dari mana keuntungannya bagi pihak driver dengan ongkos yang mungkin tidak masuk logika lah. Masyarakat bertanya, ini minyaknya juga nggak masuk nih, gimana? Kita jelasin kan untuk keuntungan, tetapi untuk operasional kita saja sangat kurang. Jadi ini bukan bisnis bagi mereka, tapi sudah sangat menghisap. Dan pada intinya begitu, dan ada beberapa tuntutan yang mungkin akan dijelaskan nanti berupa teknis ya, dan saya mungkin bisa jelaskan ada beberapa, tapi pada intinya ini bukan lagi bisnis, tapi ini sudah menghisap, dan kami merasa benar-benar dijajah pada saat ini. Karena bayangin aja, kita secara individu kita memiliki mobil sendiri yang notabene rata-rata kawan-kawan itu mobilnya itu kredit. Kita belum cerita lagi persoalan kredit, kemudian apalagi tadi kita bercerita masalah operasional, belum bercerita masalah kredit mobil untuk di driver Gokar. Bang, seandainya bang, misalkan bang, setelah di mediasi nih bang, tuntutan kita nih bang tidak dipenuhi dari pihak Gojek, apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Kita meminta kantor operasional di sini memang ditutup, dan kita sebagai driver Gokar terus mensosialisasikan bahwa kita benar-benar dijajah, bahwa kita benar disap oleh masyarakat. Kita akan terus mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa kita ini dijajah. Masa sih tega ada sebagian masyarakat yang
yang dijajah oleh yang anak-anaknya juga, mungkin saudara-saudaranya ada yang driver gokar yang benar-benar dihisap, diperalat, di pokoknya yang menyedihkan lah pokoknya. Kita tidak ada izin. Ya, jadi begini. Nah, tadi kan sudah kita dengar ya beberapa tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan dari driver ojek. Ini yang nanti akan kita komunikasikan dengan perusahaannya. Nah, saat ini informasi yang saya terima itu pimpinannya sudah bisa dihubungi oleh stafnya dan sebentar lagi akan meluncur ke sini. Saya sudah bilang ke tim saya langsung. Nah, tentu tuntutan-tuntutan ini akan kita jembatani. Seperti apa tadi yang disampaikan oleh tuntutan itu, nanti akan kita jembatani untuk mencari titik temunya. Tentu begitu ya. Itu yang saya rasa tugas kami itu di sini selaku pemerintah kota. Dari sisi regulasi ada yang pemerintah kota kita tidak terdaftar. Jadi kedua belah pihak ini kan memang tidak terdaftar di kita, sehingga saya pun sebenarnya kalau secara institusi tidak mengetahui berapa jumlahnya. Saya baru dengar ini jumlahnya 3 ribuan dan yang aktif itu sekitar 1.000 ya. Baru ini saya mau dengar itu. Jadi inilah mungkin nanti juga. Nah ini harus ada sebenarnya kejelasan tentu dari pemerintah kan. Kalau kami ini ya tergantung dari regulasi yang ada. Pemerintah hadir. Kalau perlu hari ini pesawat tahun ini bisa. Kemungkinan si Miguel itu dia baru datang ke Riopos 2 hari yang lalu. Kemungkinan si Miguel itu masih di sini. Makanya kami mau konsep. Bisa kita jangan berkali-kali. Pak, kita sudah 2 minggu tergantung-gantung, Pak. Terus terang. Saya terus terang. Ini ke tangan aja nggak ada sekarang. Tadi kan karena kita apa namanya bisa ditemuin kan ditemuin, sampaikan apa sampai itu mana semuanya kan saya minta itu tadi. Yang disampaikan sama mereka kan tadi kan lewat media ini kan sudah itu dia yang ingin. Yang kayak apa lagi sih? Enggak, bercanda. Enggak masalah lagi, mau 2 hari, 3 hari, saya tunggu. Kita sudah mungkin. Ya gini Pak. Itu kekuatan pemerintah ya. Betul, saya mengerti Pak. Saya mengerti, saya anak pemerintah Pak. Saya mengerti, makanya saya meminta pemerintah bantu kami. Iya, kita siapa pasti kami itu fungsinya kan fasilitator. Siap. Karena bisnis online inilah yang menjadi yang harus kita pahami, iya. Bisnis online sebenarnya regulasi. Kantornya pun ditutup. Sebentar, kita akan sampaikan masalah perizinan ya. Kita masalah perizinannya. Kita tutup mata kami masalah perizinan. Maaf, Pak. Pasti, Bang. Saya wartawan. Kami mengadu, mengiba agar kami ini diperhatikan karena sudah dizolimi. Kita sudah merasa sudah dijajah, bukan hanya diri kita, keluarga kami juga merasa sudah terganggu akan hal-hal ini. Makanya kita kemarin, minggu kemarin kita sudah coba langsung. Tanpa kami bukan langsung mengadu, sudah mereka jadikan perhatian, istilahnya mereka itu sudah kami anggap tidak manusiawi lagi bagi kami, karena sedikit pun mereka tidak ada kata tarik ulur mereka, istilahnya bahwa kita tuh sudah mereka zulimi. Jadi kami berinisiatif ke siapa lagi kami mengadu. Maka kami berinisiatif pada hari ini kita bersama-sama dari sebagian kawan-kawan yang merasa terzalimi datang kemari bersama-sama dengan berbagai tuntutan yang mungkin kami akan jabarkan nantinya, Pak. Bahwa kami ini tuh sebenarnya bentuk keresahan kami ini mewakili bentuk keresahan teman-teman. Itu ada hampir 2.000
orang yang biasa harusnya ikut berdemo. Rata-rata kami itu satu hari itu tuh ada aplikasi yang hidup tuh rata-rata di 1000 lebih kurang 1000 driver yang on beat di Pekanbaru. Dua-duanya rata-rata di dua aplikasi itu Grab maupun Gokar. Nah, ada dua aplikasi yang berjalan di Pekanbaru, Pak. Nah, awalnya kita itu tuh di PTGI itu mendapatkan insentif itu 300.000 untuk mendapatkan 12 penumpang per hari. Nah, ini seperti racun yang menyenangkan gitu loh, Pak. Pada saat ini itu menjadi racun. Pada saat itu benar kami mengakui bahwa itu tuh ada peluang usaha anak-anak muda, pensiunan. Banyak dari kami juga pensiunan dari Pemko, Pak Agus, izin. Ya, ada. Yang menggantungkan hidup setelah pensiun. Kemudian ada juga mahasiswa-mahasiswa anak-anak muda Bapak, anak-anak Bapak juga yang juga bekerja di sana. Adalah ternyata di 12 poin itu tuh kita ini harus bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 11 malam, Pak. Itu hampir 18 jam kami kerja. Alhamdulillah tidak ada teman-teman yang berkeluh kesah, oh ini 18 jam kerja protes, ya sudahlah kita jalanin. Kemudian berubah kembali menjadi 18 poin. Untuk mencari 12 poin di harian saja itu udah 18 jam. Udah 18 jam gitu. Ini juga menyampaikan yang disampaikan oleh Pak Agus Pramono tadi. Bagaimana kalau memang kami ini dianggap sebagai orang tua? Iya. Tentu berarti saudara-saudara ini kan percaya dengan kami. Iya. Begitu ya. Percaya dengan kami, kami akan coba berkuat sekuat tenaga mencari dia, di mana dia, berketemu dengan dia. Tetapi kan nggak bisa juga saya pastikan harus sekarang misalnya orangnya nggak ketemu orangnya sekarang kan juga nggak bisa juga. Saya kasih kata kunci, Pak. Iya. Nggak dengar dulu. Ya. Jadi oleh karena itu saya akan berusaha dan saya dengan anggota kita dengan pihak pemerintah Kota Pekanbaru kita akan mencari dia dulu nih. Ya. Saya akan coba menelpon kan sudah coba kita telepon tadi ya. yang mengangkat itu kan anggotanya ya, betul, dan itu tidak bisa di merepresentasikan. Betul. Nah oleh karena itu percayakanlah ini kepada kita betul. Untuk mengurus anda-anda ini, ya. Anak-anak kami ini betul. Agar nanti bisa kita selesaikan dengan tenang juga. Betul, Pak. Saya panggil nanti siapa yang bisa kira-kira kalau sudah saya ketemu yeah. dan sudah saya bicara, yeah. saya akan call lagi kembali. Betul, Pak. Maksudnya saya rasa begitu. Iya. Yeah. Iya, nomor telepon lagi kita okay. aja yang paling penting. Okay. Tapi ada yeah. kami minta Bapak sebagai orang tua kami yeah. itu menutup dulu kantor Gojek biar kawan-kawan yeah. ini tenang. Intinya begitu. Tujuan mereka itu biar mereka ini ada ujungnya loh, Pak. Mm-hmm. Itu intinya gitu. Yeah. Sementara berproses. Ini kantor tidak boleh beroperasional dulu. Tidak boleh beroperasional dulu. Kacaunya. Ketika kantor ini masih beroperasional. Menutup saya kan hari ini pun enggak masalah. Betul, Pak. Saya maunya itu, Pak. Benar. Biar kita tenang semua, Pak. Jadi begitu ini kantor masih beroperasi, teman-teman yang lain yang masih beroperasi. Ini yang teman-teman masih ada yang berjuang. Kami sama kami yang beradu. Itu kami minta. Jangan ada yang begini-begini. Oke. Okay. Ya, tadi ya, kalau saya lihat hitung-hitungannya nggak tahu nih di kepala saya itu tadi kalau nggak salah di 12 poin di 220 poin kalau berapa? Kita kembali ke awal itu yang berapa itu Pak? 300.000. 300.000 Pak. Iya. Pak. Maunya dia terus apalagi maunya bapaknya ya. Apa ini ke? Kemudian Pak, cara mereka itu membuat aturan suspend kemudian putus mitra itu tidak ada keterbukaan. Maksudnya begini. Kalau kita misalnya ada beberapa teman yang membuat kesalahan, itu tolong dikasih tahu secara teknis, secara nyata, bahwa mereka benar-benar melakukan kesalahan. Jadi selama ini yang menghantui kita juga persoalan suspend dan putus mitra. Nah, jadi mereka itu harus terbuka secara teknis, betul-betul benar mereka itu melakukan kesalahan. Karena beberapa teman-teman yang tidak melakukan saya biasanya ini, kalau orang mengunjuk rasa ini, Pak Sunarto, biasanya kan ada tertulis mereka, tuntutannya. Ya. Ini saya minta itu nggak dapat-dapat. Nggak dapat-dapat itu. Kita nggak boleh, saya ngomong. Yang selama ini dilakukan oleh GI, yang jelas-jelas itu merugikan para driver dan masyarakat yang ada di Pekanbaru, Pak. Itu apa? Bahwa dilakukan pemotongan 20% terhadap driver saat pembayaran ongkos ya Pak ya.
pada saat terjadi pemotongan, seandainya maaf saya Pak Agus satu perjalanan 12.000, 20% itu 2.400 Pak. 2.400. Tapi itu tidak dilakukan 2.400, tapi itu 3.000 Pak supporter. Naik ke atas. Naik ke atas. Begitu juga misalnya ada pos 52.000, seharusnya 10.400, tapi itu tidak, lebih tinggi lagi dinaikkan. Bapak bisa bayangkan di Pekanbaru kota kecil itu trek pendek itu saya paling sering sekali. Yang dilakukan oleh driver diketik lah Pak, diketik lah. Bapak, jadi apapun yang sampaikan apa ya. Nah, kalau segel kan teknis ya. Ya. Bapak kan yang dinas teknis. Ya, ya. Berdasarkan pertimbangan dinas teknis, Bapak ya. Perintahkan saya segel. Jadi kalo begini. Kayak mensegel, apa yang mau saya bilang sama mereka? Kok Bapak tiba-tiba mensegel kantor saya? Tuntutan mereka ini kan baru satu pihak nih, ya. Belum ngomong dua belah pihak, berdua beli pihak. Jadi kalau itu saya dengerin, cocok saya segel. Ini kan maunya Bapak nih, saya kan belum dengar dari pemilik sana. Betul kan, Pak. Ya, kalau tapi, kita sekarang, ya, beri saya kesempatan, tidak boleh saya segel sembarangan orang, main tangkap-tangkap orang nggak boleh. Berarti karena saya nggak kan bisa juga nenangin di sana Pak, inti kan begitu. Kalau soal Bapak nggak bisa nenangkan itu haknya Bapak, kalau saya terus terang Pak, saya akan makanya kita Bapak minta tolong. Ini. Jadi begini itu Pak. Tidak ada orang memaksakan Pak. Saya mensegel orang, Bapak harus paham dulu. Benar. Sekarang kita tanya ke polisian, boleh kan orang tangkap? Tidak boleh, nanti dulu. Sebenarnya ini adalah permintaan elegan kepada pemerintah daerah. Apabila driver yang melakukan kerusuhan, ini adalah bentuk perwakilan kami, sehingga kami tidak rusuh. Bapak udah lihat medan, Bapak udah lihat jalan. Semua orang susah Pak. Pak polisi susah, Bapak susah, wali kota nggak dihormatin, kota nggak dihormatin. Ini kita datang buat bikin kantor ini jadi kantor terhormat, Pak. Begitu juga Satpol PP. Kita bisa aja tiba-tiba berdebrak-debrak hancurin tuh kantor golkar, bisa Pak. Tanpa dikontrol sama kita, teman-teman diam-diam aja tutup mata, hancur tuh kantor golkar. Terus terang. Tapi kita ini berusaha kita melakukan sesuatu yang lebih enak. Kita orang Pekanbaru Pak, kita melakukan sesuatu itu lebih baik daripada yang lain. Oke, itu aja ya. Itu jadi begini, baik. Selama ini Gojek ini juga kan tidak ada kaitannya belum dengan saya lah, dengan pembunuhan ya, untuk jelaskan. Ya. Nah, tentunya juga saya juga harus melihat aturan dasar saya untuk menutup atau untuk meminta bantuan dari Satpol PP untuk menutup. Nah, karena kalau tidak dia akan membalik kan begitu ya. Kita kan ini negara hukum ini. Iya. Kami akan kumpul dulu, kita akan lihat dengan teman-teman dari SKPD terkait dasar kita kalau bisa ditutup. Kalau tidak bisa menutup, ya jangan dipaksakan juga kita menutup, karena ini kita negara hukum. Betul. Nah begitu ya. Iya, iya. Jadi percayakanlah kepada kami, saya rasa, untuk berkomunikasi juga dengan yang terkait. Yang terkait, nanti baru bisa kita sampaikan. Tapi ada sistem status quo di mana kalau misalnya kantor Gojek Indonesia diundang pada saat ini tidak datang, Bapak bisa menyatakan itu status quo dan untuk sementara tidak operasional sampai dengan keadaan ini lebih baik. Itu ini, kan bisa. Ini makin panjang cerita. Kita tadi menerima keluhannya sebagai Bapak, apapun dikeluhkan. Itu alasan ya Pak. Tapi itu jangan memaksakan Bapak kita. Gitu loh. Maksudnya kita diskusi Pak. Nanti kalau memaksakan Bapak. Bukan, ini diskusi Pak. Ini diskusi. Ya makanya diskusi kan saya bilang. Saya diskusi malam silakan. Tentu kan saya nggak bisa paksakan. Ini kalian bubar juga nggak boleh saya. Gitu mungkin loh, ada yang tidak sampai pemikiran Bapak. Ini bukan persoalan sudah diterima dan ini akan berproses. Tapi ini kita sudah ada seminggu yang benar-benar bukan hanya merasa-rasa. Tidak ada kepastian kita mau narik ada kawan yang marah ada karena masih beroperasionalnya itu saja Pak. Kericuhan nanti ada kericuhan, kita nggak perlu ada keterangan sebelah pihak Pak. Contohnya aja ilustrasi ada misal MLM yang apa itu mereka bisa tutup kok ada kericuhan di anggotanya. Tidak perlu. Baik begini aja Pak. Kami diskusi dulu lah kalau gitu ya. Jadi berikan waktu dulu. Ini kan sudah kami sudah jelas itu tuntutannya, kami coba berdiskusi dulu, nanti bagaimana-gimananya kita akan sama-sama kembali di sini ya. Makasih ya. Senang aja dulu ya. Oke. Nah, itu persoalan yang pertama kami menunggu yang tertulis secara sistematis tuntutan ini supaya kami tidak nanti salah cakap. Jadi apa yang disampaikan tadi itu nanti silakan diketik secara rapi. Nanti berikan kepada kami perhubungan.
Yang kedua, saya akan memanggil pihak PT GI karena tadi kita ini sudah sekalian ini menganggap bahwa kita ini adalah orang tuanya, tempat mengadu, dan kami akan memfasilitasi itu pengaduan itu. Dan kami akan, saya akan memanggil coba dulu karena hingga saat ini kan belum datang ya. Saya akan coba dengan berbagai cara nanti sehingga saya bisa ketemu dengan dia atau dia diketemu dengan saya di mana begitu. Berdasarkan tuntutan ini akan saya sampaikan. Nah itu makanya perlu saya sampaikan yang tertulis tadi itu. Karena tulisan saya juga saya sendiri nggak bisa baca ini. Ini mohon maaf juga ini karena saya biasa nggak nulis seperti ini. Hei, mohon maaf ini. Makanya saya inginkan yang pure, yang murni lah. Sehingga nanti bisa kita sampaikan. Kemudian setelah itu yang ketiga, saya akan mengkomunikasikan dengan kita hasil pembicaraan saya. Kan begitu ya? Hasil pembicaraan saya dengan PT GI ini akan saya komunikasikan kepada teman-teman dari Jack sehingga nanti bisa kita cari tentu titik temunya seperti apa. Nah, ini itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau untuk menutup, setelah kami kaji itu sepertinya tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Nanti kami juga, karena kami jangan dipaksakan untuk melanggar hukum, kan begitu ya. Kenapa? Karena di situ juga ternyata ada faktor apa, ada supir apa namanya, sepeda motor ya, yang satu kantor. Nah, seperti bapak-bapak ini atau teman-teman ini dari mobil ya, gitu ya, dari mobil. Di sisi lain nanti ada dari sepeda motor. Nah, kalau ini kita tutup, yang ini bagaimana? Nah, kan ini ya. Jadi kita tidak inginkan kondisi yang tidak kondusif, kan begitu ya. Kita inginkan kondisi yang kondusif, tetapi tuntutan bapak-bapak itu bisa kita sampaikan. Sehingga ini kami, tapi begitupun saya akan coba dulu berkomunikasi nanti dengan mungkin bidang perizinan. Karena kalau di kami kan tidak terdaftar ini kan, karena di Gojek ini kan belum ada terdaftar di perhubungan. Tapi karena ini kaitannya adalah masalah transportasi, makanya Pak Wali Kota menugaskan saya bersama Pak Agus dan teman-teman yang lain dari kepolisian untuk menerima bapak-bapak. Jadi oleh karena itu, saya rasa itu kesepakatan kami yang bisa kita laksanakan. Nah, saya kira karena ini perlu waktu untuk memanggil mereka. Ya, kalau memang kita setuju, saya tidak menyatakan dibubarkan, tapi saya menyatakan mungkin lebih baik kita sudahi saja dulu sambil menunggu proses yang sedang berjalan ini, karena saya selaku orang tua atau mewakili dari Pemko ini bersama Pak Agus akan berusahakan untuk bertemu dengan teman-teman. Saya pikir itu yang bisa menjadi kesepakatan. Tidak ada pertambahan, Pak Agus? Saya pikir saran saya, kalau mau kita selesai, tapi kalau nggak mau lanjut mohon izin supaya kita menjaga ketertiban. Saya akan tungguin bapak ibu sekalian melaksanakan itu karena ketertiban itu berkaitan dengan bapak, dengan saya, dengan orang umum, dengan fasilitas dan sebagainya. Tentu kita harus saling menghormati semuanya. Nggak masalah, saya harus menunggu, tidak masalah. Kami boleh kepolisian memohon kepada kawan-kawan, yang pertama kalau bisa dengan apa yang disampaikan dalam kadis itu, data-data atau mungkin dokumentasi-dokumentasi untuk sebagai bahan pertimbangan dan kajian berkadisu. Ya, saya dari tadi saya lihat tidak ada, hanya mungkin takutnya nanti diomongin hilang gitu loh. Nah, jadi betul juga kata kadisu. Jadi data-data yang ada dari kawan-kawan, baik itu dokumentasi-dokumentasi atau bagaimana, supaya nanti disampaikan kepada kadisu, supaya bisa dipelajari oleh Kadisub, menunggu nanti apa yang disampaikan oleh Kadisub, ya kan, bisa lah nanti dipelajari solusinya kemana arahnya. Terus yang kedua, saya menekankan kepada kawan-kawan sesuai dengan izin yang kita sepakati melalui anggota saya Pak Kimson, ya kan, bahwa satu titik kegiatan, ya kan, di Wali Kota, ya kan, jam sampai jam 1 ya? Jam 2 Pak. Nah, jadi Jam 2 ya? Iya Pak. Nah, jadi kita sepakat itu surat itu. Jadi kalau artinya nanti kalau umpamanya sudah diterima oleh Kadisub, kita menunggu dan kita percayakan kepada Kadisub. Jadi ya, kalau ibaratnya mau aksi lagi sambil menunggu, apakah mungkin setelah ada putusan dari Kadisub, ya kan, barulah
silakan terbitkan izinnya itu, ya itu kawan-kawan. Tapi saya sebagai yang memberikan empati pada kawan-kawan, ya kan, ya seyogianya saya minta sama kawan-kawan, kalau kita mau demo itu, ini agak ada apalah saran masuk ya, tolonglah dilengkapi lah data-data. Betul. Tuh, nah, di supaya enggak sampai di sini dicatat ya, kebingungan Pak Kadisub. Ya. Saya lihat dari itu kasihan juga Kadisub. Ya. Bingung dicatat, bingung apa lah. Panjang lebar yang pas sampai turun nanti hilang 10%. Ya. Turun lagi ke tangga hilang 10%. Sampai di tangga yang satu hilang nol jadinya kan gitu. Ya, sambil menunggu itu ibaratnya kepada kawan-kawan tolonglah bahan-bahan ini sampaikan, karena mungkin saya yakin Kadisub dari pembicaraan yang terakhir saya lihat data tak ada. Nah, bagaimana Pak Kadisub mau mempertimbangkan atau memberikan suatu kebijakan kalau data nggak ada untuk dipelajari? Jadi sambil berjalan, ya sambil berjalan, ya kan, ini kan masih ada proses, masih dalam proses, sampaikanlah kepada Kadisub. Itu dia. Makasih. Apa yang kami harapkan itu bahwa bisa hadir dari pihak Gojek dalam tatap muka. Jadi sesungguhnya data-data itu sudah ada di dalam pikiran kami sendiri untuk disampaikan ke pihak Gojeknya untuk sama-sama kita bahas langsung sebenarnya, Pak. Tapi karena kondisinya berbeda, sementara Gojeknya sendiri tidak mau hadir, itu kami anggap bukan tidak hadir, tapi tidak mau hadir, Pak. Jadi sudah tidak ada niat baik dari pihak Gojeknya sendiri dalam hal ini. Maka kami akan mempersiapkan itu, data-data tersebut. Dan mengingat kami hanya mewakili rekan-rekan ini sebenarnya, Pak, kami juga pasti akan ditanya oleh teman-teman bagaimana hasilnya. Nah, ini akan kami sampaikan di satu kondisi bahwa kami juga butuh jawaban dari Bapak saat ini. Berapa lama, Pak, kami harus menunggu? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau tadi Bapak bilang apabila kita menyegel kantor Gojek itu akan mempengaruhi GoRide kawan-kawan yang motor. Karena itu tidak ada pengaruh sama sekali, Pak. Karena responnya itu atau sistem yang mengelola itu langsung ke Jakarta. Jadi seandainya ada apa-apa, itu kawan-kawan langsung email dari akunnya masing-masing, itu sudah bisa diatasi. Permasalahan-permasalahan yang ada di kantor itu hanya sebatas daftar, daftar, daftar. Itu saja saya pikir. Jadi itu nanti akan kita tuliskan juga, dimasukkan dalam data-data yang kira-kira mungkin bisa jadi bahan pertimbangan dari bapak-bapak sekalian. Mohon kami kiranya diberi deadline, Pak, berapa lama kah waktu yang harus kami tunggu? Karena dan dikawal. Kami sejujurnya di sini punya tanggung jawab besar terhadap keluarga kami. Satu minggu kami tidak jalan. Karena mempertimbangkan bagaimana kita supaya bisa memperjuangkan hak kita. Dan pertanggungjawaban kepada teman-teman juga sekalian yang sekarang sedang melakukan aksi di depan pengawasan, dan pasti tensi tinggi masih tinggi juga. Apabila kami memberi jawaban seperti ini, Gojek tidak datang, kemungkinan kami harus lebih ekstra lagi kepada teman-teman menjelaskan bahwa Gojek tidak datang, tidak mau hadir, dan tidak respon terhadap kita, bahkan ke pemerintah. Itu dia yang menjadi ketakutan kami sebenarnya. Ya, sebenarnya kita Bapak yang kemarin ini kan sebetulnya koordinator. Betul. Bagaimana menenangkan terus Bapak nggak bisa berarti betul. Kalau seribu orang. Saya baca ini yang dari Bapak dulu yang biasanya sama anak buah saya. Saya susah mencerna siapa yang mau saya hadirkan. Biasanya kan saya tahu persis, Pak. Kalau dia tergantung kami menginginkan, kita bilang kepala yang Jakarta harus hadir. Tapi saya sudah hubungin. Yang terima siapa? Bapak ini kan baru ngomong sekarang nih, mohon maaf aja. Waktu audiensi gitu? Maksud saya itu waktu ini kan nggak ada tertulisnya mana. Jadi kita nggak bisa insan-insan. Waktu keluar. Enggak, saya kan minta dihadirkan. Ya, jangan, maaf, saya langsung saya potong. Maksudnya, kayak susah kalau sekarang ya, ini. Maksudnya kita juga berunding juga harus lebih tenang. Kalau Bapak ngomong gitu seolah-olah
Bapak yang lebih emosi daripada saya. Oh, ya karena enggak. Saya sudah anggap enggak, Bapak enggak, orang tua saya enggak, gitu enggak, ya kan. Enggak, masa enggak, juga enggak, saya harus lebih tenang. Saya ngomong begini. Kalau Bapak saya sudah ngomong gitu, saya takut loh Pak, ya kan. Enggak itu. Saya ini jadil nih, jawabnya. Kita kan hari apa udah ketemu dulu sama Pak. Sebetulnya kalau saya kalau gaya Pak Gus ya kan, lapor memang kayak gitu karena rumah saya dengan Pak Gus bersebelah. Jadi kalau pertama yang pertama ini kan juga berkaitan dengan izin yang diberikan dari pihak kepolisian kan yang buat. Ini udah jam 1 nih Pak. Satu jam itu waktunya sebentar maksudnya. Untuk mengkoordinasi kawan-kawan di atas. Misalnya emang PTGI nya nggak ada yang bisa dihubungi ya Pak? Oke, misalnya begini Pak, bahwa namanya dari pihak Kadisub juga tadi sudah menghubungi, sampai sekarang juga belum datang nih, tapi masih terus berusaha untuk memfasilitasi pertemuan antara kami dengan PTGI. Iya. Nah, kalau seandainya kami boleh tahu nih Pak, supaya kami juga bisa memberikan jawaban dan menyuruh mereka-mereka bubar sampai dalam minggu ini, Rabu, Kamis, sekarang kapan gitu kan? Gimana? Ini dari pihak yang netral ya. Kalau saya sih sebenarnya mengharapkan memang Kadisub itu secara apa namanya secara komit lah untuk menyelesaikan, dan saya yakin percaya Pak Kadisub itu pasti akan komit. Tapi kalau umpamanya diminta hari Kamis ini kita mau adakan acara 17-an itu, betul, itu yang susah. Kalau misalnya 3 hari 4 hari 17 siapa yang merayakan gitu, kemerdekaan. Makanya ya, setelah 17 Agustus lah ya kan gitu. Sebelumnya juga kawan-kawan mau artinya kooperatif dengan kami dengan unjuk rasa yang sebelumnya. Ini harus saya kasih tahu dulu. Iya. Dan yang menandatangani surat izin kegiatan kita per hari ini ada beliau di sini. Jadi ke depan pun kita nanti tetap harus minta tolong supaya dikeluarkan juga izinkan begitu. Ya. Nah, mengenai tadi yang dipertanyakan masalah waktu, kapan gitu. Jadi tadi saya ada komunikasi dengan Pak Aditya, ya. Pak Aditya bilang dari Jakarta, karena dia kan membawa beberapa provinsi nih. Dalam waktu dekat ini ada pergantian kepala cabang di Pekanbaru. Sebelumnya Pak Raya kan. Ya. Nah, mungkin dalam minggu-minggu ini baru aktif di kantornya di sini. Nanti kepalanya yang baru. Jadi ini kan kondisi yang harus bisa kita pahamin seperti itu. Terkait dengan yang diminta sama Kadisub tadi, sembari berjalan itu dia definitif di sini, silahkan masukkan data tadi, tuntutan itu kepada beliau. Jadi gambarannya sekarang pada kita berarti dalam minggu-minggu ini dia definitif di sini, siapapun kepala cabangnya nanti, saya juga akan komunikasi sama kawan-kawan. Kalau memang dia sudah di sini akan saya kasih tahu apa langkah selanjutnya. Kan begitu. Mengingat waktu kita berapa hari lagi 17 Agustus, jadi jangan ada dulu bayangan sama kawan-kawan akan ada aksi sampai 17 Agustus, sampai lewat per 3 hari setelah itu baru kita bisa buat surat nanti permohonan kegiatan izin lagi untuk kita ajukan supaya kita bisa turun lagi. Jadi seperti yang disampaikan beliau berdua tadi sama Pak Kepala Satpol PP, itu sudah jelas sebenarnya. Kami kan Bapak klien, aduan klien kami terima. Nanti saya kasih tahu, atau seperti teknis yang dibilang Pak Wakasat Intel, besok kalau sudah disusun malam ini tuh, datang aja ke mejanya Pak Kendi, Pak Kadisub. Ngobrol, sampaikan itu, Pak ini tuntutan kami, terima Pak ya, buat tanda terima, karena kami rencana minggu depan, misalkan, kami akan melakukan aksi lagi karena kami belum puas. Kira-kira begitu Pak Kordung. Kita semua sudah tahu, kita semua tahu Bapak-Bapak akan memberikan jawaban yang kira-kira hasilnya adalah pasti menunggu. Masalahnya adalah teman-teman di luar. Saya berani mengumpulkan teman-teman karena didukung oleh pihak-pihak keamanan sehingga ini bisa menjadi situasi yang kondusif sampai dengan mereka bubar. Problemnya adalah tentu ada keadaan yang juga kami inginkan. Saya nggak bisa bilang mereka. Kami inginkan bahwa kantor Gojek harus operasionalnya untuk sementara ditutup di Pekanbaru, tapi dengan cara yang lebih elegan. Makanya kita menghadap ke orang tua kita. Ternyata orang tua kita minta kita menunggu, tapi teman-teman pasti tidak akan mau menunggu. Yakin saya dan teman-teman tidak akan mau menunggu, dan mungkin setelah bubar baik-baik mungkin. Tapi tiba-tiba datang spontanitas ribut-ribut lagi, kita
kita kan nggak tahu ya Dan. Kalau saya boleh minta usulan atau memberikan usulan, tolong kami dikawal. Mungkin tidak banyak dari bagian kami. Mungkin ada 10 mobil atau 20 mobil ke kantor Gojek. Tetap akan kami lakukan. Tetap akan kami lakukan sambil teman-teman menunggu sehingga ini bisa bubar dengan baik. Ini cuma ide ya. Kalau maaf, saya tahu pasti komandan pasti izinnya benar sampai jam 2 di sini. Itu benar. Saya tahu itu Dan. Saya tahu. Cuma ini adalah jalan, minta jalan keluar yang terbaik buat ini tidak menjadi kerusuhan atau anarkis atau apapun. Ini tidak mengancam. Ini cuma benar-benar saya minta tolong supaya keadaan ini teman-teman itu bisa keluar. Cuman mungkin memberikan dorongan kepada rekan-rekan, memberikan motivasi dengan saran kepada Kadisub. Kalau bisa, tolong segera diselesaikan Pak Kadisub. Karena ini bermasalah kepada permasalahan anak istri dan keluarga. Ya, dan mungkin sudah untuk kedepannya. Kalau bisa segera mungkin untuk difasilitasi gitu, segera mungkin difasilitasi dan kemudian mungkin sebenarnya sudah saya kalau dari intelijen ya kan saya sudah menekankan kepada anggota saya untuk bantu tapi saya tekankan sama beliau jaga kondisi, makanya saya mau tekan dan beliau sudah meyakinkan kondusif. Tapi kalau umpamanya saya terus terang aja kalau tidak kondusif, saya akan pikir-pikir dulu tanda tangannya. Karena apa? Saya mempertanggungjawabkan kepada yang pimpinan yang di atas bahwa saya meyakinkan bahwa ini kondusif. Itu dia. Kalau Pak Sapri menekan saya besok-besok, saya tidak dipercaya lagi mengatakan kondusif. Itu dia. Jadi kalau untuk besoknya lagi atasnya silakan, saya sudah sampaikan kepada anggota saya dan saya perintahkan bantu Gojek. Nah, makanya sudah terbukti kan, pimpin sudah ditelepon. Itu dia. Tapi kalau seumpamanya diam-diam aja, mungkin saya tindak ini anggota saya. Itu dia. Makanya saya bilang jemput bola. Ternyata sudah jemput bola kan. Itu dia. Saya pun nengok dari rekan-rekan duduk di kedai kopi di apa semua, berarti sudah menjalankan perintah saya. Itulah itikad baik saya, itikad dari institusi saya memerintahkan anggota saya untuk jemput bola. Tolong dihargai itu. Saya juga dan anggota saya dan semua instansi di yang ada di sini pasti memikirkan rekan-rekan. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan ya, tolong betul-betul dijaga kondisi situasi yang sekarang ini. Dan saya mohon ini, saya ibaratnya memohon kepada Kadisub, ya ini saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, tolong kalau bisa sesegera mungkin untuk diselesaikan. Dan mungkin mudah-mudahan memberikan kebijakan Pak Kadisub ya kan, yang mungkin win-win solution ya, juga tidak memberatkan perusahaan dan tidak merugikan daripada kawan-kawan. Itu dia ya Pak Kadisub ya. Minta tolong Pak Kadisub, minta tolong supaya kawan-kawan juga tidak diperhatikan. Itu aja Pak Kadisub, terima kasih. Akan disampaikan oleh Om Rizky sebagai koordinator umum. Silakan Om Rizky. Assalamualaikum rekan yang masih menunggu hasil rundingan kita di dalam. Sudah berpanas-panasan karena ini persoalan nasib kita. Hasil di dalam bahwasannya kita diterima dengan baik dan segala keluhan kita itu ditanggapi dengan serius oleh pihak pemerintah melalui Kadishub Kota Bapak Kendi Harahap, bahwa pemerintah akan memanggil paksa PT Gojek. Bahwa pemerintah akan mengalih paksa PT Gojek dan langsung ke pusat. Persoalannya, karena tidak bisa hari ini, persoalan waktu,
kemungkinan hari ini juga diurus. Mudah-mudahan besok pada PT Gojek akan bisa hadir di sini yang notabene yang bisa mengambil keputusan, karena yang mereka hadapi ini pemerintah kita, orang tua kita. Kalau mereka main-main sama pemerintah kita, ya memang sangat kurang ajar berarti PT Gojek. Jangankan kita, pemerintah kita aja dimain-mainin kalau begitu. Keputusannya bukan tidak ada keputusan. Keputusannya adalah pihak perhubungan mewakili kantor yang mewakili kantor wali kota memanggil paksa PT Gojek Indonesia untuk bertemu besok. Sabar, sabar. Semua keinginan itu tuh pasti ada. Nah, kemudian apa yang kita tuntutan adalah menaikkan insentif kita kembali kepada 300.000. Betul tidak? Kita minta pemerintah, bukan driver ya, bukan driver. Kita meminta pemerintah untuk memerintahkan PT Gojek menaikkan kembali insentif sebesar 300.000. Apa kata PT Gojek? Kita dengar. Hanya satu hari, besok. Kira-kira yang lain setuju kalau insentifnya diperjuangkan oleh pemerintah bersama kita. Besok akan diadakan rapat yang dikawal oleh pihak kepolisian. Tetap dikawal oleh pihak kepolisian untuk memastikan itu terjadi. Bagaimana kira-kira? Kira-kira itu hasil yang paling bisa kita upayakan pada saat ini. 24 jam itu besok. Sabar, sabar. Dinas Perhubungan dengan kita serta beberapa perwakilan yang akan membahas lebih detail data-data serta hal-hal yang akan disampaikan oleh pemerintah sebagai perwakilan dari driver online Pekanbaru. Bukan kita, tapi pemerintah. Untuk menaikkan insentif kita. Kita penting Gojek itu tutup, apa penting insentif kita naik? Enggak, gini. Tunggu, itu yang mana? Mana yang paling penting? Betul. Kita semua nah, betul. Artinya kita punya waktu 21 kali 24 jam sampai besok. Ya, itu aja kita okay, kan? Untuk artinya kami hari ini intinya perundingan ini tadi sesuai Gojek Pekanbaru belum bisa memutuskan. Jadi mereka melakukan telekonferensi TPHK dengan PT Gojek Indonesia, Tempo, dan Gokar. Hasilnya adalah dengan perhubungan atau Tempo, kantor hubungan desa, salah satu, ataupun kalau perlu, Nadiem Makarim datang ke sini. Oke ya. Nadiem Makarim ke sini untuk menjelaskan kenapa ini terjadi, dan harus ini dikembalikan seperti semula. Yang kedua, Kita diminta persiapan untuk besok pertemuan untuk dengan PT Gojek tersebut. Andai itu pun gagal besok, ada tindak lanjut seperti yang harapkan kawan-kawan semua. Ayah yang menyambut. Okay, bahwa seperti kata kawan-kawan tadi, kita segel jangan sekarang. Makanya sudah bilang kalau disegel sekarang pidana. Kita segel boleh, tapi tahan hukum. Gimana caranya? Kita minta izin. Tapi tunggu hasil besok. Kalau gagal, permohonan kita untuk mengajukan menaikkan insentif tersebut. Siapkah besok kita untuk menyegel? Siap! Tadi ada kawan yang menjamin. Ayah juga menjamin. Ramai kita. Stand-up dan akan tetap dipakai. Jangan sampai dibuang, kasihan. Stand-up.